Yo yo yo, jumpa lagi bersama Sinup. Kali ini kita akan melanjutkan lagi game Euro Truck Simulator 2. Oke, setelah pertama kali mencoba ternyata enak. Jadi ku lanjutkan lagi. Pokoknya sampai aku bisa beli mobil sendiri. Masih jauh banget, uangku masih 10.000. Langsung kita cek, wah ini gede nih, 9.000. Tapi jauh kali ini kayaknya. Aing nggak apa. Lanjut. Oke, cekrik. Seru juga ya main game ini ya. Dulu nggak kumainkan karena memang waktunya nggak ada. Wah, besar kali nih. Ini ban. Ban mobil tambang biasanya nih. Wah, kiri kanannya agak susah juga itu. Wah, ini dapat perlakuan khusus harusnya nih. Mobil muatan besar. Oh iya, kayaknya ini dikawal ini ya. Bener nggak? Lupa-lupa ingat aku. Cara mengambilnya pindah jalur. Oh iya bener tuh, kita dikawal kita. Oke. Oh, kalau yang ini ke belakang kita ke kiri, kita harus ngikut. Oke, sip. Oke. Mesin dihidupkan. Rem tangan aman, aman. Lanjut jalan. Oh, GPS-nya kita ini dulu. Aku sering kali ketipu sama GPS ini. Karena yang di layar itu kecil kali tuh. Nah. Kayak kemarin aku pindah jalur. Harusnya lurus aku ambil jalur kanan. Untung masih bisa mundur. Biar tidak sunyi. Oke, lanjut. Dua puas, setengah jam lebih nih kayaknya. Semangat. Nah, betul kan dikawal kan. Oh, ini berarti lampu merah trabas ini modelnya. Oke, aman. Kiri ku aman, kanan aman. Aman. Oke. Nah, perjalanan panjang. Malam agak susah ini ya. Aduh. Karena lebar kali ini. Nggak bisa aku lihat pembatas itu. Pembatas jalan maksudnya. Ini ETS2 ini kalau nggak salah, kalau drivernya ini ngantuk, gelap deh pandangannya. Lupa-lupa ingat aku. Iya, macam itu kayaknya. Santai. Keluar jalur kan. Santai. Nah, kan dicegat polisi, kita ditutup jalannya. Aman berarti ini lampu merah, jalan aman. Tinggal masalahnya kiri kanan kita ini terlalu lebar. Kita ambil agak ke tengah aja ya.
Kamera aman ya. Masuk jalan kota. Berapa mobil termurah di sini ya? Kayaknya di atas 100 semua ya, bener nggak? Duitnya masih 10.000. Bisa berbulan-bulan aku. Oh, berarti kalau dikawal gini, apa? Kayak aku main sebelumnya tuh yang ada kecelakaan itu nggak ada ya mungkin ya. Di jalanan kosong melompong. Kayaknya kita aman kalau nggak. Oke. Ambil agak ke tengah aja ya. Aku udah coba cari ya modnya ya, cuman kok masangnya susah kali, pusing pala. Ada mod Indonesia, cuman mau pindah mapnya aku nggak tahu pula. Pengen coba bis juga aku, kayaknya seru juga map ini. Jalan-jalan pakai bis. Oh, cuma ininya apa dia, kargonya? Maksudnya misinya ini apa, penumpang atau macam mana itu? Aku belum lihat sih. Aku cuma lihat yang video-video telolet-telolet itu aja. Kalau untuk misinya belum tahu aku. Cuma cakep-cakep kali memang bis kita ini. Nggak kalah sama bis luar. Apa dekalnya juga strippingnya kan, wah, karya anak bangsa hebat-hebat. Termasuk ada temenku dulu, temen sekolah SMP. Terakhir aku tahu itu dia kerjanya desain untuk bis. Waktu itu belum marak. Dia sudah terjun di situ, nggak tahu sampai sekarang masih jalan apa enggak itu. Salam untuk temanku itu ya, kalau dia menonton ini, sehat-sehat selalu bro. Oke. Nah, itu kan bis itu, tapi wah, sudah full stiker. Nanti aku coba ya, aku mau cari tahu juga. Oh, nggak lama juga sini tuh, berkurangnya cepat sejam berkurang berapa, jadi 10 menit ya, benar bisa 30 menit. Kok malah jalannya sepi begini, enak traffic yang padat itu. Ini malah ngantuk aku nih. Udah mulai ngantuk nih aku.
akunya yang ngantuk ya, bukan trapper dalam gamenya, tapi akunya yang ngantuk. Untung ada musi ini, kalau nggak ada musi ini udah tidur aku tadi. Ini di mana tadi ya negaranya, karena kan beda beda jobnya, pindah negara gitu kan. Jadi modelnya entah, kalau kita sudah punya truk sendiri ya mungkin kita bisa milih negara. Oh ya mungkin begitu ya, coba untuk yang tahu boleh komen biar nambah ilmu aku ya, bagi-bagi infonya, termasuk yang sudah pakar pasang-pasang mod, bolehlah berbagi ilmunya, tulis di komen, nanti aku bisa hubungi kalian. Oh masih ada juga tapi tuh, nah, takut-takut ya kan, jauh pak, jauh, aman, salah aku nggak ngantuk, aman pak. Waduh kelewatan pak. Oh ada mood ini juga, pernah lihat juga. Apa yang lebih realistik itu dia, mood grafik ya. Mood grafik cantik kali kalau pakai mood grafik. Wow, cuma PC ku ngangkat nggak, PC kentang gini. Pasang mood malah ngelak pula. Ada begini aja lah, ini aja dah. Dan nikmat mainnya. Ya pak laju pak, masih jauh perjalanan kita. Belakangku mana yang awal nggak tampak dari tadi. Ah nggak tampak dia. Wih, santai. Mungkin ada kalian yang penasaran, ngapa pula mataku tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Itu masalahnya aku nggak punya monitor PC, jadi aku pakai TV, makanya mataku jelalatan atas bawah kiri kanan. Ya harap maklum. Kalau jarak mainnya jauh dari TV enak, karena ini juga posisi kamera nggak bisa terlalu jauh, mau nggak mau aku mendekat jarak 1 meter kurang lebih dari TV, makanya mataku jelalatan melihat spion. Gini, ayo menjemput rezeki. Coba untuk kalian yang tahu ini musik apa boleh komen. Aku cari-cari musik ini dapat. Ayo, ada yang kenal nggak dengan musik ini? Teng, teneng. Game juga ini, musik game juga aku ambil. Aku kemarin pakai musik ini ya, lagu-lagu ada suara gitu, lagu kita, lagu Indonesia.
ngeri-ngeri sedap juga aku nanti kena hak cipta. Tapi nggak ada di situ, nggak ada teguran, nggak ada apa. Aduh, kan ah, nggak fokus aku. Aduh, di belakang ada dulu itu lagi. Buang dikit kanan, buang dikit kanan. Aduh, nabrak aku pula ini aku. Enggak, enggak nabrak. Oh, aku berat kali. Mundur dikit, mundur dikit. Hop. Waduh, sebentar. Apa yang nyangkut? Astaga, nyangkut di lampu ini. Oh, harusnya bisa ini pakai cara agak-agak ini dikit ya, agak-agak curang dikit ya. Tapi bisa, okelah daripada begini ya. Bentar. Wah, sampai ngangkat. Oke, kita pakai cara ini ya. Harusnya bisa. Kita copot dulu trailernya. Kita jalan dulu. Oke. Biasanya kan dia ngikut posisi ini ya, ngikut posisi mobilnya ya. Nah, macam ini. Coba ya, berhasil nggak? Op, kita ambil. Oh, nggak mau dia. Nggak mau dia dicurangi. Op. Wah, nggak mau dia dicurangi. Kurang lebih paling ya. Kita coba lagi. Sabar. Inilah namanya di jalan ya. Pasti ada masalah-masalah yang tak terduga. Tapi ini masalahnya, kan agak bergeser kan. Kita coba mundur dikit. Oke. Harusnya bisa. Oke, yuk masuk lagi ke dalam kita. Mana ini? Dalamnya mana ini? Wow. Oke. Harusnya bisa. Nah, keluar dia kan. Oke, kita tekuk habis. Ketinggalan, astaga. Bodoh kali aku. Awas bergeser lagi dia. Oke. Kurang. Nah, handbrake. Nah. Lompat kan dia. Oke. Handbrake udah. Masuk ke kabai dah. Yang kurang. Ambil. Jalan lah harusnya. Ketinggalan lagi. Oh, enggak. Tuh. Wah, panjang pula pembawaan. Oke, lepas dia dari situ. Oke. Salah teratasi.
ya, namanya berkendara harus fokus. Macet, sorry Pak, sorry, salah aku. Nah, itulah ya untuk kita semua yang di jalan tuh jangan egois. Kita egois bisa merugikan orang lain. Macam itu tadi kan, tapi itu bukan karena egois, karena memang kecelakaan. Artinya kalau di jalan tuh jangan jalan kosong, jalan lambat-lambat, jalan sempit, jalan lambat-lambat padahal depan kosong. Saling menghargai lah. Oke. Yang pasti utamakan keselamatan. Kemarin aku salah jalur, ini trailernya putus. Ada-ada aja. Fokus. Oke. Ini mau aku tampain spion kanan, cuma kurang cantik aja di layarnya. Mana ini, mau kemana ini? Kita jalur. Kayak lampu nggak nih, nanti aku kena tilang pula. Aduh, ini lampu kau. Betul nggak ini? Kena tilang. Santai. Oke. Lanjut lagi. Nah, hujan, kabut, malam. Cocok betul itu. Jalannya ini tuh cowok ini mulai gak bisa bunga. Santai. Kita ini nggak boleh juga ya beda jalur sama yang di depan ini, kita harus ngikut ya, jalur kemana kita ngikut. Serius ini aku pengen kali aku pasang mood itu. Coba lah untuk kawan-kawan semua yang bisa bantu aku, coba di komen. Keren kali memang mood itu. Ada juga ya bisa pakai ini kendaraan kecil ya, bisa ya. Laju aja Pak, laju. 60, aduh udah lewat.
ada juga aku pernah lihat yang mod pakai mobil-mobil kecil gitu. Ah, ada pickup gitu juga. Keren kali bisa gitu. Nah, bentar lagi ngantuk itu. Indikator birunya udah mau penuh deh. Kenapa kamu ngerem? Pindah jalur kah? Oh, enggak lurus. Nah, kalau kita ngeliat di map yang kecil itu, di dashboard itu susah kali beda ini. Kecil dia. Mau aman ya pakai map yang gede ini. Ini GPS yang gede ini. Jalan udah ditutup sama Pak Polis. Oke, thank you Pak Polis. Wah, udah berat kali nih. Ya, semangat. Demi 10 ribu tadi ya. 10 ribu apa lah? 9 ribu. Demi 9 ribu. 20 ribu. Berarti kalau enggak dipotong, wah, seminggu bisa berarti kita punya truk sendiri ya. Cari yang harga 100 ribu, kita mulai karir kita dengan truk sendiri. Iya pula, masa iya supir tembak mau jadi supir tembak terus kan? Pasti pengen punya kendaraan sendiri. Ini pendapatannya lebih banyak. Ngapa kamu ngerem? Wah, kamu bahaya kamu ini. Kosong di depan tuh, kosong. Oh, itu macam Sirion facelift gitu. Untuk ya, Altis ini apa nih, Grand Max bukan? Di situ 120, kita dikasih 60 cuma. Wah, kiranya nggak bisa kencang mobil besar dan macam-macam. Itulah tahunya aku kenapa kalau mobil besar muatan kosong, lajunya luar biasa outer area. Karena begini, saat dia muatan berat itu, sabarnya luar biasa para driver Indonesia ini. Makanya dia saat nggak ada muatan, wah, gaspol dia. Tapi tetap utamakan keselamatan, jangan egois. Tapas sekali dan pastikan jalanan aman, tidak membahayakan orang lain. Jangankan laki-laki ya, perempuan aja kadang adrenalinnya terpacu dia kalau kebut-kebutan, apalagi laki kan. Ya wajar lah, asal hati-hati. Waduh, mulai sakit ini pinggangku. Masih lama kah? Oh, enggak juga. Oh, 10 menit paling. Enggak sampai harusnya. Eh, kau ini ngerem-ngerem terus, Pak. Enggak jelas kau ini, Pak. Wah, ngerem lagi deh. Enggak maksud Bapak ini.
kosong itu Pak, kosong. Oh, udah lah, nggak ada yang mantau kita. Beda-beda 7 kecepatan, cuma beda 7 ya, nggak apa-apa lah, wajar. Nah, 60, 64 wajar lah. Laju. Ih, ngerem mendadak dia. Gila bapak ini. Wah, parah. Mau ngesen dari jauh lah. Wah, nggak cocok deh ini buat apa namanya, apa istilah, istilah ngawal ini apa ya? Nggak paham aku. Taunya mobil patwal aja. Tuh kayak macam bapak itu, patwal itu kalau di kita patwal. Ya, dikit lagi kita sudah keluar tol, gengs. Bentar lagi agaknya kita sampai. Fokus muatan besar, fokus. Kenceng kali aku. Nyantai. Oke. Aman. Harusnya di kanan aman. Bentar lagi udah hoam itu, hoam biasanya kalau udah ngantuk kan. Kalau bahasa tempatku angop. Apa bahasa tempat daerah kalian, tempatku angop? Nguap. Ya, ada juga nguap. Nguap sama angop. Nah, mana bapak itu udah ngesen kanan, ngambil jalur tengah. Tak betul nih. Ngesen lupa. Gila kali ya. Bener deh, gila dia nih. Ngantuk kok, Pak. Sama, Pak. Ih, gila kok, Pak. Wah. Gila nih orang. Wah. Bener-bener nih orang. Belakangku, mana belakangku? Wah, tak betul nih orangnya. Aku lewatin aja ya. Gila ini orang, gila ini. Bener-bener gila ini. Ah, ini kenapa pula sih lepas-lepas terus ini? Ah, gila kok, Pak. Gila. Nah, betul. Wah. Parah. Tahu. Kau bakal begitu, aku duluan dari tadi, Pak. Betul. Sadar aku udah kena hujan ini. Masih ditutup nggak jalannya ini? Oh, wah, jalannya kebuka, gengs. Kacau rupanya, geng. Kacau, geng. Lampu merah terabas. Macam mana ini aku? Janganlah, sabar. Sudah lama kau sabar. Bentar lagi kau nggak sabar. Sampai aman. Gila tuh, gara-gara ngawalnya ngantuk dia rupanya, karena indikatorku juga udah mulai ngantuk tuh. Gambar tempat tidur itu udah mau
full dia biru. Nah, yang ngawal ngapa berhenti di situ? Astaga, gila ini. Ah, nggak bener ini. Wah, nggak bener nih. Jangan gitulah. Udah lama ini. Wah, belakang. Belakang keisi lagi. Ngedim apa nih? Ngedim. Mana ngedim? Mana sih ngedimnya? Oh, gila orang itu. Wah, tak betul, tak betul. Macam mana kayak gini nih? Beres ini, belakang polisi pula. Ngambil kanan nggak bisa. Wah, gila itu. Bisa turun nggak nih? Cium pula itu bapak itu. Kalian ada juga yang pernah kayak gini? Wah, nggak betul ini, nggak betul. Ada checkpoint nggak ini ya? Kita ulang checkpoint aja ya. Aku tabrak pula bapak ini. Kesel kali aku. Nyium lo. Maju. Ayo, ngapa kau menceng? Maju aja. Belakangku polisi pula. Ah, maju lah. Maju. Kesel aku. Gila bapak ini. Sorry ya geng ya, ini memang konyol ini orang ini. Konyol kali orang ini. Kamu selaku konyol. Apa pula penalti 15.000? Ah, gila. Gila. Ah, nggak betul nih. Oke lah, aku cari dulu bapak itu tadi. Aku cari dulu. Nanti next video aku ceritain kelanjutannya. Oke. Sementara sampai sini dulu lah. Capek kali aku. Oke. See you next video. Bye.